Inilah surat kepada orang Ibrani, pasal 6. Janganlah kita terus-menerus mengulang ajaran dasar tentang Kristus. Marilah kita lanjutkan kepada hal-hal lain dan mendewasakan pengertian kita, sebagaimana yang wajar bagi orang Kristen yang dewasa. Tentu tidak perlu lagi kita membicarakan betapa bodohnya usaha mendapat keselamatan melalui perbuatan baik, atau membicarakan keharusan beriman kepada Allah. Saudara tidak perlu lagi diajari mengenai baptisan, karunia roh, kebangkitan orang mati, dan hukuman kekal. Jika Tuhan mengizinkan, sekarang kita akan membicarakan hal-hal yang lebih lanjut. Jangan menolak dia. Tidak ada gunanya mencoba membawa saudara kembali kepada Tuhan. Bila saudara sudah pernah memahami berita kesukaan dan merasakan sendiri karunia surgawi serta persekutuan Roh Kudus, dan mengetahui betapa baiknya firman Allah, serta merasakan kekuasaan dunia yang akan datang, tetapi kemudian berbalik melawan Allah, saudara tidak dapat bertobat lagi. Jika saudara menyalibkan anak Allah lagi dengan cara menolak dia dan mengejeknya di muka umum. Bila mana ladang seorang petani mendapat banyak hujan dan menghasilkan panen yang baik, maka ladang itu mengalami berkat Allah. Tetapi, kalau ladang itu tetap menghasilkan onak dan duri, ladang itu dianggap tidak berguna dan patut dimusnahkan dan dibakar habis. Saudara-saudara yang saya kasihi, biarpun saya berkata-kata seperti ini, saya tidak yakin bahwa apa yang saya katakan ini berlaku bagi saudara. Saya percaya bahwa saudara menghasilkan buah yang baik sebagai akibat keselamatan saudara. Sebab Allah bukan tidak adil. Tidak mungkin ia melupakan kerja keras yang telah saudara lakukan baginya, atau kasih saudara kepadanya, baik dahulu maupun sekarang, yang saudara nyatakan dengan memberikan pertolongan kepada anak-anaknya. Dan kami ingin supaya saudara tetap mengasihi orang lain seumur hidup, agar saudara memperoleh pahala sepenuhnya. Karena saudara mengetahui apa yang tersedia kelak. Saudara tidak akan jemu menjadi orang Kristen, dan juga tidak akan kehilangan semangat atau bersikap masa bodoh. Tetapi saudara akan berhasrat mengikuti teladan orang-orang yang karena iman dan kesabaran mereka telah menerima segala sesuatu yang dijanjikan Allah kepada mereka. Teladan Abraham. Misalnya, janji Allah kepada Abraham. Allah bersumpah demi namanya sendiri, karena tiada seorang pun yang lebih tinggi daripadanya, bahwa ia akan memberkati Abraham dengan berlimpah-limpah dan memberinya seorang putra dan menjadikannya bapa suatu bangsa yang besar. Kemudian dengan sabar, Abraham menunggu sampai Allah akhirnya memberi dia seorang putra, Ishak, sebagaimana yang telah dijanjikannya. Apabila seseorang bersumpah, ia mengambil seseorang yang lebih tinggi sebagai saksi, yang dapat memaksanya menepati janji atau menghukumnya apabila janji itu tidak ditepati. Sumpah itu menghentikan segala perbantahan. Allah juga mengikat dirinya dengan sumpah, sehingga apabila ia menjanjikan pertolongan kepada seseorang, orang itu akan benar-benar yakin dan tidak usah takut bahwa Allah akan mengubah rencananya. Kepada kita diberikannya keduanya, baik janji maupun sumpahnya, dua hal yang dapat kita pegang, karena Allah mustahil berdusta. Semua orang yang datang kepadanya untuk diselamatkan dapat berbesar hati karena kepastian yang demikian dari Allah. Sekarang mereka dapat merasa yakin bahwa ia akan memberikan kepada mereka keselamatan yang telah dijanjikannya. Pengharapan yang pasti untuk diselamatkan ini merupakan sebuah jangkar yang kuat
dan dapat dipercaya bagi jiwa kita, yang menghubungkan kita dengan Allah sendiri di belakang tirai kudus di surga, tempat Kristus telah masuk mendahului kita untuk bersyafaat bagi kita sebagai imam besar dengan kemuliaan dan tingkat Melkisedek.